Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bulan November diperingati sebagai bulan Al-Wasliyah karena di tanggal 30 November diperingati sebagai hari berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Tahun ini Al-Jamiatul Wasliyah akan berusia 91 tahun. Nah, untuk itu saya akan mengajak pemirsa untuk menapaki kembali sejarah berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah khususnya di Kota Medan. Yuk langsung ikuti saya. Al-Jamiatul Wasliyah atau yang biasa disebut Al-Wasliyah merupakan nama sebuah organisasi Islam asal Kota Medan, Sumatera Utara. Al-Wasliyah memang awalnya bersifat lokal, namun kemudian telah menjadi salah satu ormas Islam berskala nasional di Indonesia. Berdirinya organisasi Islam Al-Wasliyah bermula dari tahun 1918, di mana para perantau Mandailing di Medan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Maktab Islamiyah Tapanuli, yang saat ini masih berdiri kokoh di Masjid Lama Gang Bengkok, Jalan Masjid. Ada sebuah gedung tua di situ yang sudah bertingkat dua. Disitulah Maktab Islamiyah Tapanuli berdiri untuk menampung pelajar-pelajar Islam untuk bersekolah dengan gaya modern. Ketika itu kan zaman penjajahan Belanda, di mana Belanda itu dengan politiknya itu agak mengundurkan, cenderung mengabaikan pendidikan agama. Maka perantau-perantau Mandailing ini disapot dengan Kesultanan Delhi, berinisiatif, berikhtiar membangun Maktab Islamiyah Tapanuli ini sehingga berdirilah pendidikan Islam pertama di Kota Medan pada saat itu. Kemudian, di tahun 1928, berdirilah Debating Club atau DC yang merupakan perkumpulan pelajar-pelajar kelas tertinggi di Maktab Islamiyah Tapanuli. Bahkan, karena kepintarannya, pelajar-pelajar ini menjadi guru bantu di Maktab Islamiyah Tapanuli. Di Debating Club, para pelajar bukan hanya membahas mengenai pelajaran saja, namun juga membahas mengenai apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia di era kolonialisme. Dan kemudian juga mengusik pemikiran mereka bahwa ada suatu paham, paham ini sebenarnya tidak baru, paham yang mengaku tidak bermazhab, tidak terikat pada mazhab ya. Sebenarnya perdebatan ini sudah ada abad kedua Hijriah, tapi di Sumatera Timur, Medan pada saat itu mengemuka, sehingga mereka gelisah. Artinya ada terjadi gesekan di masyarakat. Kenapa ya ada paham yang begitu, padahal selama ini paham di Sumatera Timur ini paham yang biasa-biasa saja begitu. Kenapa ada paham yang mengaku tidak bermazhab? Demikian. Jadi ada dua faktor ini membuat Debating Club itu terus mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi saban Jumat, malam Jumat tepatnya, ada beberapa kali sehingga akhirnya mereka itu bersepakat dibantu oleh seorang guru mereka, Tuan Syekh Muhammad Yunus. Maka pada tanggal 26 Oktober sebenarnya itu Al-Wasliyah sudah berdiri ya, tetapi tidak memiliki anggaran dasar. Mereka sepakat tanggal 26 Oktober itu, antara lain di situ ada Abdul Rahman Sihab, Yusuf Ahmad Lubis, Ismail Banda, sepakat tanggal 26 Oktober itu mereka mendirikan sebuah organisasi. Dan kalau tidak salah saya dari informasi yang akurat bahwa nama itu sudah ada dikasih oleh Syekh Muhammad Yunus. Nama Al-Jamiatul Wasliyah merupakan pemberian dari Syekh Muhammad Yunus yang merupakan salah satu ulama terkemuka di Kota Medan. Namun, ada dua versi berbeda untuk pemberian nama ini. Di dalam buku peringatan Al-Jamiatul Wasliyah seperempat abad, disebutkan bahwa Syekh Muhammad Yunus memberikan nama Al-Jamiatul Wasliyah secara spontan. Informasi berbeda diperoleh dari buku berjudul Al-Jamiatul Wasliyah Memasuki Milenium 3, bahwa nama Al-Jamiatul Wasliyah dipilih setelah Syekh Muhammad Yunus menunaikan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua ini masyhur ya, tapi secara ilmiah kita harus patokan kepada tulisan secara ilmiah, secara akademik. Jadi secara akademik dalam buku seperempat abad Al-Wasliyah yang ditulis oleh Ustaz Mu'man Sulaiman itu dikatakan beliau itu langsung memberi nama itu. Berikanlah namanya Al-Jamiatul Wasliyah, artinya organisasi yang menghubungkan. Kemudian 26 Oktober itu sudah sepakat mendirikan Al-Wasliyah, kemudian mereka membentuk panitia persiapan. Dan panitia persiapan ini diserahkan kepada salah satu
yang terkenal kali namanya Ustaz Arsyad Thariq Lubis. Dia sebenarnya bukan murid Maktab Islamiyah Tapanuli, tapi dia madrasah, murid Madrasah Hasaniyah yang dipimpin oleh Syekh Hasan Maksum, Mufti Kesultanan Delhi. Tapi dia karena sering ketemu dengan Abdurrahman Shihab, karena mereka mengaji sama juga di Maktab Hasaniyah itu, kemudian mereka ketemu dan ditunjuklah Ustaz Arsyad Thariq Lubis ini menjadi salah seorang mendraft anggaran dasar tersebut. Dikasih waktu 34 hari, berarti sekitar pas tanggal 30 November nanti itu diresmikan. Pas tanggal 30 November, kerja mereka telah siap, disusun anggaran dasar tersebut, maka tanggal 30 November 1930 atau 9 Zulkaedah 1349 mungkin kira-kira hijriahnya, maka di Maktab Islamiyah Tapanuli itu dihadiri oleh guru-guru, para pelajar mungkin ratusan orang, berdirilah Al-Jamiatul Wasliyah 30 November 1930 yang sekarang menyusul hari lahirnya ke 91 tahun. Al-Jamiatul Wasliyah pertama kali diketuai oleh Haji Ismail Banda dengan Wakil Ketua Abdurrahman Shihab dan sekretarisnya yaitu Ustadz Arsyad Thariq Lubis. Nah, sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung tempat berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah, yaitu di Masjid Lama Gang Bengkok di Jalan Masjid, Kota Medan. Sampai saat ini, Masjid Lama Gang Bengkok masih digunakan sebagai madrasah ibtidaiyah. Oleh pimpinan wilayah dijadikan museum ya. Saya nggak tahu terakhir apakah yang dipakai. Saya ke sana, kondisi masih bagus. Cuma mungkin nggak boleh berlari-lari lah karena sudah tua bangunan ini. Saya dapat cerita memang dari salah seorang guru, dia mengatakan disinilah Tuan Arsyad dan kawan-kawan mendirikan Al-Wasliyah tersebut. Jadi masih dipakai sebagai ya mungkin tempat kita berdiskusi lah, mengenang situs berdirinya Al-Wasliyah yang masih tegak berdiri ya. Program Al-Wasliyah sampai saat ini yaitu pendidikan, dakwah, dan juga sosial. Kalau Al-Wasliyah sebelum merdeka itu memang perjuangannya tak terlepas dari satu adalah mengatasi bagaimana umat ini tidak bodoh. Ya. Maka Al-Wasliyah itu programnya pertama adalah tabligh. Jadi tabligh itu mengajarkan orang supaya bertuhankan kepada Allah SWT. Perintah Allah itu kan kita tidak boleh bodoh, tidak boleh susah, maka Al-Wasliyah mendirikan pendidikan. Itulah yang dibuat pertama Al-Wasliyah, pertama pendidikan, kemudian nggak jauh juga dari situ Al-Wasliyah menggandeng kegiatan yang sangat penting itu adalah dakwah. Kemudian sosial dalam bentuk pemeliharaan anak yatim piatu. Kenapa? Zaman penjajahan itu banyak orang susah, banyak orang tidak sekolah, Al-Wasliyah menampung. Ya. Jadi seperti Panti Asuhan Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah itu tidak hanya sekolah, tapi panti asuhan. Jadi anak-anak itu yang tidak mampu, dibiayai sampai paling tinggi SMP, kemudian mereka diberi biaya sekolah di madrasah tersebut, menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Di awal-awal seperti itu, pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Jadi Al-Wasliyah ini kalau ditilik dari sejarah berdirinya, maka Al-Wasliyah ini adalah pejuang bangsa ya. Saya mengatakannya mungkin republikan sejati. Artinya Al-Wasliyah ini ikut mempertahankan, ikut berjuang memerdekakan Indonesia 7 Agustus 1945 yang dulu di Medan itu lama ketahuannya kita sudah merdeka itu lama. Mungkin sampai September baru tahu bahwa Indonesia ini merdeka karena disabotasi oleh Jepang sehingga kita tidak tahu merdeka. Jadi situ banyak kali perjuangan kita, banyak suhada-suhada Al-Wasliyah. Kita mengisi kemerdekaan juga dengan ada zaman Jepang kita kurang berkembang Al-Wasliyah, tapi kita tetap menjalankan tiga amal utama Al-Wasliyah itu, atau kita katakan amal ittifaq ya, amal utama pendidikan dan sosial. Tetap berjalan terus, walaupun tidak banyak kegiatan-kegiatan, karena Jepang sangat kejam. Indonesia Merdeka, Al-Wasliyah tetap juga dengan tiga program. Saya pikir secara singkat, tiga program inilah yang membuat Al-Wasliyah itu bisa bertahan sampai sekarang. Jadi pilihan tiga program itu membuat Al-Wasliyah eksis ya,
Al-Wasliya pernah berpolitik juga pada saat itu. Karena pilihan satu-satunya adalah Masyumi pada saat itu. Tapi Al-Wasliya tidak ikut mendirikan, tapi Al-Wasliya ikut bergabung ya. Jadi Al-Wasliya pernah berpolitik tapi tidak mendirikan politik begitu. Nah, pemirsa, demikian informasi mengenai sejarah berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Untuk informasi lebih lengkap, pemirsa juga bisa membaca buku Al-Jamiatul Wasliyah Sejarah dan Ideologi dan juga buku Al-Jamiatul Wasliyah Potret Histori Edukasi dan Filosofi. Bukunya bisa pemirsa dapatkan di perpustakaan UMN Al-Wasliyah ya. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.